Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat tani? Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Oke, video kali ini masih seputar pertanian. Saya akan mencoba membajak lahan yang masih berumput dengan menggunakan mesin bajak mini kultivator ProQuip. Apakah sanggup atau tidak untuk membajak lahan yang berumput? Oke, di sini saya akan berbagi trik dan cara membajak di lahan yang masih diselimuti rumput. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Pada tahap ini kita sengaja untuk mengambil rumputnya terlebih dahulu sahabat tani, agar nantinya lebih mudah dalam proses pembajakan. Oke, simak terus sahabat tani, jangan di skip agar tidak gagal paham. Kalau posisi rotarinya sudah diselimuti rumput, jadi harus kita bersihkan dulu sahabat tani agar mesin kita tetap awet sahabat tani. Oke, lanjut sahabat tani, jangan di skip ya. Pada tahap ini saya membagi roda rotari yang bagian sebelah kanan untuk mengambil rumput dan sebelah kirinya untuk membajak tanahnya. Jadi kita melakukannya secara bertahap sahabat tani, agar sambil jalan rumputnya kena sikat dan tanahnya pun terbajak. Oke sahabat tani, silahkan simak dan jangan skip ya.
Oke, terima kasih telah menonton di channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi sahabat tani. Oke, terima kasih. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.